lorong 7, lorong 4 dan lorong 3 yang dijangka akan menghasilkan saingan menarik untuk 2010 di Guangzhou dan juga kejuaraan Asia di Kobe. Yusof Ahmad Masrahi yang juga pemenang ataupun pemegang rekod Asia dengan 44.34. Mereka berlepas dengan Yusof Ahmad pada kedudukan di landasan. Dia telah pun memotong peserta Hong Kong pada ketika ini. Mereka memasuki untuk 100 menuju ke 100 meter terakhir. Perhatikan larian dari Yusof Ahmad Masrahi. Dia tenang untuk meneruskan larian sambil dia turut dihimpit oleh Seong Hyuk Ji, peserta tuan rumah. Perhatikan kedudukan Kun Hu Muhammad Puntrakal dari India. Namun hanya layak sudah cukup untuk Yusof Ahmad. Dia memperlahankan larian. Namun kedudukan itu langsung tidak menjejaskan peluangnya untuk meneruskan kemarahan. 46.30 tempat pertama Yusof Ahmad Masrahi, sementara peserta tuan rumah Seong Hyuk Ji 46.41 untuk kedudukan yang kedua, sambil Putan Purakal atlet India di kedudukan yang ketiga. Jadi langsung tidak diberikan tekanan dan dia sendiri berlari dalam kedudukan bersahaja untuk Yusof Ahmad Masrahi.